Oke selamat datang di ENK channel balik lagi bersama saya Erwin di channel YouTube segala ada kali ini gua mau mm, melakukan perbandingan harga dari dua aplikasi ojek online antara Grab dengan Gojek. Nah di sini kita mulai pertama dari Grab. Oke kita masuk ke aplikasi Grab kita mau menggunakan Grab Bike atau Grab Motor ya. Oke. Okay. Di sini saya mau set lokasi penyebutan di Tang City Mall. Oke. Okay. kita ambil di tang City Mall lobi Sudirman, oke okay. dan tujuan saya kita ambil Stasiun Poris, oke okay, kita ambil lagi yang paling atas. di sini dengan menggunakan grab bike dari tangsi timur menuju stasiun poris itu harganya sekitar 14.000 ya di sini kita lihat 14.000 nah sekarang kita mau masuk ke aplikasi grab ya gojek maaf kita masuk ke aplikasi gojek kita menggunakan GoRide. Nah, di sini kita cari lokasi tujuan. Di sini saya mau ke Stasiun Boris ya. Stasiun Boris. Oke, kita ambil yang paling atas. Oke, di sini kita ubah di Tang City Mall untuk lokasi penyebutannya. Okay, sama dengan yang tadi Tentang City Mall ya. Oke, okay, sama dengan yang tadi di Lobby Sudirman ya. Oke, okay, untuk go ride Dari lokasi penyebutan Tang City Mall menuju stasiun Boris, itu harganya 15000 dan kalau untuk Grab atau Grab Bike itu 14.000 ya. Jadi lebih mahal Gojek rp rupiah ya. Oke sekarang kita pindah ke Grab card dengan lokasi penjemputan dan tujuan yang sama. Dengan menggunakan Grab card, kita harus membayar sekitar 27.000 ya oke okay. kita sekitar 27.000 dan sekarang kita balik lagi ke ya kita menggunakan gokar untuk gokar itu sekitar 25.000 dari lokasi penjemputan Tang City Mall dan lokasi tujuan stasiun Poris itu 25000 ya lebih mahal dengan menggunakan grab card grab card itu sekitar 27000 dan gokar itu sekitar 25000 Oke sekian dari saya semoga bermanfaat Uh, Survei harga yang saya lakukan itu tanpa menggunakan promo dari kedua belah pihak, ya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.